yang kita letak di belakang, kalau tuan-tuan lihat kon yang menghadang lokasi kejadian, kita letak lebih kurang 100 kampit beg pasir. Tujuannya untuk mengelakkan air hujan atau apa-apa air daripada melimpah masuk ke lokasi korekkan tersebut. Tuan, kalau untuk operasi hari ini akan dibuat sehingga bila tu tuan? Sebagaimana yang telah saya maklumkan sebelum ini, dan juga kalau tuan-tuan lihat ada kenyataan daripada Perdana Menteri kita, kita akan meneruskan operasi mencari ini sehingga mangsa ditemui. So, tapi kalau macam hari ini sampai jam berapa tu? Okey, sekarang ni kita masih meneruskan operasi flushing dan juga jetting yang saya sebut tadi, menggunakan pancutan air apa bertekanan tinggi untuk kita tembak serpihan-serpihan yang ada di dalam pembetungan yang kita buat di manhole di depan Wisma Yakin tersebut untuk clearkan serpihan-serpihan tu. Dia just one manhole. Sorry, setakat ni kita tumpukan di manhole di Wisma Yakin. Sebab apa? Sebab saya cakap kerana malam tadi, awal pagi tadi, kita telah menggunakan kamera crawler ya. Crawler yang ada kamera, dia akan bergerak di dalam pembentungan. Kita masukkan di pembentungan manhole di depan Wisma Yakin tersebut. Dalam jarak lebih kurang 4 meter, kita nampak lihat ada serpihan objek berupa batu bata keras. Jadi pagi tadi dan berterusan kita menggunakan teknik jetting ini untuk kita pecahkan serpihan objek ini, supaya bila pecah air itu akan turun ke bawah dan hopefully apa juga objek termasuk badan manusia akan melepasi objek yang menahan air tersebut.